Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-7, ibadahmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu. Kalau Allah, kamu ibadah, Allah gak makin hebat, dan kamu gak ibadah, Allah gak rugi. Coba sadari, sedekahmu, emangnya buat Allah? Allah Maha Kaya, gak butuh sedekah kita. Lalu buat apa? Ya buat kita, agar gak hanya punya tabungan di BRI, Bank Rakyat Indonesia, tapi di BRS, Bank Rakyat Surga. Pahami makna dari setiap ibadah. Orang tak akan cinta melakukan apa yang dia tidak tahu maksudnya. Kenapa orang mau lelah mencari duit? Karena dia tahu bahwa duit bisa bikin hidup enak. Kenapa mau rajin belajar? Karena dia tahu bahwa pintar pangkal kesuksesan. Kenapa mau capek-capek sholat? Nah, kenapa mau capek-capek sholat? Wait, nggak capek sih sebenarnya. Cuman berapa menit sih satu sholat? Tapi ya udah nggak apa-apa. Anggap aja capek. Kenapa? Anda nunggu. Cari sendiri maknanya, biar gak merasa sia-sia, sehingga semangat ibadahnya. Kreatiflah dalam mencari kenikmatan ibadah. Jangan yang bersifat spiritual dulu deh, seperti semakin tenang setelah sholat. Mungkin belum sampai kita ke derajat itu. Kenikmatan yang duniawi saja deh. Misal, bikin arisan sedekah yang seru. Niat sholat subuh sekalian menikmati fajar dengan secangkir kopi, dan apalagi kayak gitu, yang sekiranya Anda nikmat dalam beribadah. Jangan pernah berputus asa. Semua butuh proses. Mencintai kadang butuh proses. Dulu sih nggak cinta doi. Cuma lama-lama kenal, ya jadi cinta. Nah gitu kira-kira. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah mengenal itu butuh proses. Karena itu Allah melarang banget bagi kita untuk berputus asa. Meski suka nyesel setelah sedekah 10.000, coba terus sampai mulai ikhlas dan menikmatinya. Sholat tidak akan menunjukkan kenikmatannya dan rahasia di dalamnya kalau kamu tidak mencintainya. Tanpa cinta, ibadah adalah kewajiban. Dengan cinta, ibadah adalah kecanduan. Seorang sufi, setelah sholat subuh, ia akan menanti waktu sholat isya seperti seorang kekasih yang menunggu tibanya kekasihnya yang telah berjanji akan datang. Itulah puncak ibadahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.